wabarakatuh sahabat IT Milsius, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini, di sini kita akan melihat nih status terbaru dari Ayu Ting Ting. Tentunya dilansir langsung dari akun Instagram pribadinya. Dan di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik nih ya. Dan status terbarunya Ayu Ting Ting menuliskan, "Ingin muza otoke otoke." Ayu Ting Ting cantik banget hari ini memakai baju serba putih nih, dengan hiasan kepala berupa topi yang sangat imut berwarna pink dan masker putihnya cantik banget. Bonekanya juga wah ya. Dari status tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih di akun Instagramnya Ayu Ting Ting, karena hari Minggu ini kolom komentar Instagram Ayu Ting Ting dibuka pemirsa. Jadi bukan hanya 1, 2, 1000, bahkan ratus ribu nih yang mengomentari Instagramnya Ayu Ting Ting hari ini. Dan terlihat di sana ada 28.000 yang menyukai status Ayu Ting Ting. Dari Lintang 3138, "Love you Ayu, cantik banget." Lia Putriana 99, "Love you." Dari Sila Karisa, "Kyowo, love you Ayu Ting Ting." Salam dari alumni SMP Negeri 4 Depoka Ayu dari Nebla. Kemudian dari Jara Andre, "Ayu makin ke Koreaan aja. BTW bisa teh Ayu di Next Dream siapa? Ayu cantik, oi," kata Wijir Stari. "Apriani, Ayu paling cocok pakai stylist Korea, dimple tapi trendy. Cantik banget, sehat selalu Neng, dan apa yang diinginkan dikabulkan Allah, Masya Allah," kata Poppy Power. Kemudian juga banyak lagi nih komentar-komentar berdatangan dari para sahabat. Gak bisa Mimin sebutkan satu per satu, tapi mereka bahagia dan senang nih ngelihat Ayu Ting Ting hari ini terlihat sangat cantik dengan pakaian yang tertutup dan juga berwarna putih. Kira-kira Ayu Ting Ting hari ini hendak kemana ya? Kita saksikan terus nih ya di sini tentunya. Terima kasih para sahabat semua yang telah memberikan komentarnya di akun Instagram Ayu Ting Ting yang banyak banget nih ya. Banyak sekali yang gak bisa Mimin sebutkan satu per satu. Dan dari Tan Yunita, di sini dokter Tan Yunita menuliskan, "Kenapa ada Park Si Jun di rumah mumpo? Hahaha. Doi gak mau disuntik juga gitu, biar cobain impus Klinik Derma Pro Jakarta. Ayah, kalau perawatan di Derma Pro terus, nanti bisa jadi Park Si Jun deh. Koko keriuk berantakan kertas sesemita," tulis dokter Tan Yunita di instastory Instagram Ayu Ting Ting. Saking fansnya Ayu Ting Ting sama Park Si Jun, fotonya selalu nih dibawa-bawa dan juga menemani aktivitas Ayu Ting Ting di rumah. Wah, Mimin doakan yang semoga suatu saat nanti Ayu Ting Ting bisa bertemu langsung ya dengan Park Si Jun. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Deddy Corbuzier dan juga Ivan Gunawan, di mana di sini Deddy Corbuzier memberikan uang senilai 1,5 miliar kepada Ivan Gunawan jika berhasil menurunkan badannya sebanyak 20 kilo. Wow, nilai yang sangat fantastis untuk sebuah pertemanan yang ingin memberikan semangat kepada Ivan Gunawan untuk terus bisa menurunkan berat badannya yang sekarang sudah overload katanya. Jadi di sini Deddy Corbuzier memberikan hadiah 1,5 miliar jika Ivan mampu menurunkan berat badan sebanyak 20 kilo dalam 3 bulan. Di sini Deddy Corbuzier menuliskan, "Gak bercanda ini, gak hoax, gak clickbait, gak settingan. Fullnya di close the door," tulis Deddy Corbuzier di akun Instagram pribadinya. Dari status tersebut langsung nih dikomentari oleh sang diva mega bintang Ivan Gunawan, "Gua terima tantangan lo master. Guy with me luck," tulis Ivan Gunawan di akun Instagram Deddy Corbuzier.
Dan di sini dari I Lovers kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya 3 bulan yang akan datang. Seperti apakah tubuh dari Ivan Gunawan jika berhasil turun 20 kilo? Wah, pastinya terlihat sangat tinggi, ganteng, dan juga perfect. Dan hari ini Ivan Gunawan juga melaksanakan nih olahraga rutin di jalan. Ivan Gunawan menuliskan Happy Sunday. Makin kurus aja, pagun kurusan, semangat pasti bisa. Sepi banget jalanannya, mantap bro, gue suka gaya lo. Banyak sekali komentar ya berdatangan nih dari para sahabat di akun Instagramnya Ivan Gunawan. Hanya itu dari Haina Sevian, gak sabar lihat badan Kak Ikun kecilan terus berisi. Wow, agak kurusan Kak Igun. Dari Nelly, dari Liz Padiana, agak langsing Mas Igun, top. Dari sahabat semua ya. Kemudian juga dari Rianti, alhamdulillah, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Semangat turun 20 kilo pasti bisa, jangan lupa traktir ya kalau berhasil. Tulis 4way19 di akun Instagram Ivan Gunawan. Semangat kakak, kurus banget, kata Is Tika. Wah, semangat untuk Kak Ivan ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga semangat, semoga berhasil ya menuju turun 20 kilonya. Dan semoga mendapatkan hadiah yang fantastis dari Master Daddy Corbuzier. Wah, 1,5 miliar, angka yang sungguh luar biasa ya untuk menurunkan berat badannya. Siapa coba yang tidak tertarik dengan apa yang diberikan oleh Master Daddy Corbuzier? Semangat deh ya, semoga persahabatan kalian tetap terjalin meski banyak sekali nih intrik dan juga cekcok mulut antara keduanya. Tapi ya persahabatan yang sungguh luar biasa nih, satu sama lain selalu memberikan support supaya maju dan berhasil. Sehat untuk Ivan Gunawan, semoga tercapai ya apa yang diinginkan. Semoga turun deh badannya 20 kilo ke depan. Kita tunggu 3 bulan ke depan sahabat semua. Dan berita selanjutnya nih, di sini ada yang luar biasa. Luar biasa, Ayu Tinting hari ini melihat sapi yang akan digunakan untuk hari raya kurban besok nih, hari Selasa ya. Dan di sini terlihat sapinya gemuk banget, demplon nih. Di sini Mama Iting menuliskan Masjid Baitur Rahman, alhamdulillah. Dan di sini juga Mama Iting menuliskan alhamdulillah tahun ini bisa berkurban buat masjid, pesantren, dan buat keluarga. Semoga barokah buat semuanya ya, amin ya robbal alamin, tulis Mama Iting di akun Instagram pribadinya. Wah, selamat untuk Ayu Tinting ya yang tahun ini berhasil dan bisa berkurban kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kurban-kurban tahun ini Ayu prioritaskan untuk ke masjid, musola, dan juga keluarganya. Sehat dan semoga rezekinya selalu bertambah untuk Ayu dan keluarga, amin ya robbal alamin. Dan di sini juga Ayu Tinting dan Mom Aiting menuliskan almarhum kakek kamu, Baba pasti seneng lihat cucunya kesayangannya berkurban buat masjid Baba. Wah, semangat untuk Ayu Tinting yang semoga Mimin suatu saat nanti bisa deh berkurban juga sapi sebesar ini ya untuk masjid dan juga orang-orang sekitar rumah Mimin nih. Doakan yang terbaik untuk Ayu dan juga semua keluarga, semoga selalu sehat dan jauh dari pandemi COVID-19. Semoga semua yang telah diberikan bernilai ibadah dan juga barokah, amin ya robbal alamin. Sehat selalu untuk Ayu, semoga rezekinya selalu halal dan selalu memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar. Oke sahabat, ini informasi yang dapat Pipit sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita doakan semoga kurbannya berjalan dengan lancar ya, dan dagingnya berkah dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar rumah Ayu Ting Ting. Oke sahabat, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semangat untuk Ayu, semoga selalu sukses. Dan jangan lupa selalu gunakan masker dan jaga pola makan, serta selalu berjemur dan selalu olahraga agar selalu sehat. Oke sahabat, I Think Lesus dimanapun kalian berada, selamat siang.
Dan jangan lupa saksikan terus channel ini ya, karena channel ini akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapinya Ayu Ting Ting siap berangkat. Si Buhai. Ayu siapa ini? Ayu Ting Ting. Sama sapi Bunda Kim Sojun. Kim Sojun. Omo. Oh, ninggonya. Kim Sojun Shi. Ya. Kim Sojun. Tante Erika, Masya Allah, terima kasih Tante dan Om kirimannya, ya ampun banyak banget sih.